saya buat ikut cara saya. Dan kita rumah ni lepas dah siap, ada pandai hias. Kita tunggu dah lama, kita dah tunggu apa dah. Kita tunggu sampai tadi, tak akan sampai. Clear, siap tadi. Sebab, kita tunggu kita ni. Ni tergenci dah kan? Satu inci, dua inci, tiga puan lima inci. Tiga puan lima inci. Jadi yang sini, dalam dia nak tiga inci. Dalam ni tak ada kan? Kalau minta kasal. Tiga puan lima inci. Jadi kau ambil. Nanti dia akan naik kat sini tiga puan lima inci. Jadi dari sini dari tanah, zoom. Tiga puan lima inci. Sini. Okey, ni 3.5 inci. Kau garis, garis sikit. Start dari sini. Dalam drawing customer nak berapa inci? Kalau 8 inci, start dari sini. Tahu tak? Kalau mana situ dah dari inci macam tu lah. Jadi simet akan naik tinggi ni. Kita anggapkan konkrit akan sama dengan dalam. Kita anggap konkrit luar dengan dalam sama level. Semalam dah telefon dah, tak datang. Lambat datang jadi kita tak nak tunggu. Jadi kat luar ni kita mengapa dia akan sama dengan dalam. Okey. Sama kan? Tak ada, dia tak tahu. Sini, customer tak tahu. 3 kuali minci. Kau ukur 3 kuali minci. Kau tanda dari sini, baru kau ukur ikut drawing customer. Mana dia? Okey, macam ni. Jadi, 3.5 inci naik. Lepas tu naik 3 inci, kau ukur. Okey, pelak. Contoh ada pelak minci. Contoh, dia. Contoh pelak minci. Entah, 40 cm. Contoh lah, dan ha? Tak ada inci. CM. CM. 40 cm. Okey, 40 cm. Contoh, 40 cm. 40 cm dengan ni. Okey. Jangan turun bawah. Turun dari sini. Nampak? Okey. Lurus. 40 cm dekat sini. Faham tak? Okey, kita cari bawah. Oh, maknanya... Kalau kita... Kalau kita... Level kan sama dengan dalam, lepas tu naik terus. Tak payah tambah 3 inci lah. Tak payah tambah 3 inci. Tak payah tambah 3 inci. Sebab naik kan sama dengan dalam. Sama dalam, naik terus ikut ukur asal. Betul lah. Okey. Okay, sekarang dari sini ke dalam 3.5 inci. Okey. Okay. Ikut dari sini. Okey. Pandang semua tu. Dari sini. Faham tak? Naik terus yang ikut asal lah. Ikut drawing. Okey. Start dari sini. Jangan dari bawah, dari sini. Okey dah. Pandang sama level, lepas tu naik kan terus. Okey, keluarkan. Bawah tu? Sama juga. Bawah tu. Bawah. Ini kita start dari atas ni. ABR Elektrik. Cawangan Mahbayu di KL. Okey. Cik Auzai akan buat kerja hacking dengan tim Cik Auzai . Alright. Boleh mula Cik Auzai. Okey. Okey. B. M. Jom. Bawah. Panas kot. Tunggu lah. Okey. Ni dalam bilik akan naik 3 inci kan? Dah naik. Ha? 3 inci dalam bilik. Bilik akan naik 3 inci. Dah naik. Okey. Dari sini. Jentuk. Dari sini dia akan naik 3 inci lagi. Betul tak? Jadi yang luar ke dalam. Betul tak? Betul. Yang ni ke dalam. Luar ke dalam. Betul tak? Okey. Baik sini. Naik 3 inci. Sekarang, kongkong. Yang ni gantau sikit. Yang ni gantau sikit. Yang ni gantau. Okey. Jom ni. Gantung ni. Gantung ni. Okey. Sekarang yang ni, 2 inci. 2 inci. 2 campur 3 jadi 5 inci. Faham tak? Ini 2 inci. Dalam apa ni? Sama level 2 inci. Naik 3 inci, turun 5 inci. Dari sini 2 kilo 5 inci. 5 inci. Okay.
Dun. Dun. Limo inci. Empat. Limo. Inilah. Okey. Okay. Jadi lantai akan start dari sini. Sini ni. Video dari sini. Faham tak? Jelas. Video tu jelas. Okey. Buat. Once dah hacking, dah potong, tak ada jajah lagi. Belakang, belakang, belakang. Tak pas. Bimpas dia, bimpas. Belakang, 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 belakang. Haa, boleh kontak. Jangan kat MBE dekat KL ya. Boleh, boleh, boleh. Okey, tenang. Sini hack, tak ada masalah. Orang kata Big Boss relax je. Hai, tak ada relax. Betul ke? Tak betul. Nampak Big Boss mana relax? Betul foto. Income 35,000 sebulan. Income 35,000 sebulan paling sikit pun kerja kotor. Income 60,000 sebulan pun kotor juga. Okey, kita jadi video. Baik ni. Ya. Jadi kita tempat untuk timbang air. Tempat sekali ya. Boleh. Ha, okey. Ada yang tak cantik juga. MBE buat kerja potong, ABR buat kerja king. Alright, terima kasih. Ini tak ada bumbung. Customer buat awning. Awning tak ada bumbung. Jadi cara dia nanti draw dari atas tebuk. Potong 1x2. 1x2 turun sampai sini. Kita ke bawah. Jadi kita dua bintang. 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 Mana? L. Jadi ini pakai paip. Pakai paip. Hek, atas. Hek, ni macam ni. Kali dua. Pakai paip. Hek, atas. Tengok. Boleh buat? Boleh, boleh. Okay. Makan dulu, nak makan. Okay. Ini, dia masuk ni. Ni. Okay. Ini ambil paip. Kita makan. Sekejap, nampak. Ini ambil paip. Masukkan paip, tengok. Ngam tak? Kalau tak ngam, kita balik. Ni. Masukkan black box, nanti 1 inci. 1 inci ke belakang. Faham tak? Dia asal kerja dekat dah. Cucu dia cerah. Kreatif macam TikTok tu. Okey, nampak? Nanti dah buat. Setiap mana ada hacking, ambil pipe, test. Yang penting, tukang senang buat kerja. Lepas kita ambil pipe, tukang senang plaster. Itu dah malam, Pak. Eh? Pakai pipe. Ni, okey, pakai pipe. Boleh? Okey, tengok kerja sekali lagi. Tuan. Ya, ada pen. Alright, pen. Ini. Pak lama tu boleh buang. Okey. Dalam tadi tadi kadu ini kita lama. Belum lagi buang ini lampu. Lampu je lah, Pak, tadi lah. Belah mana wayar tu nak? Ini belum lagi. Alright. Thank you.
Ini sama-sama. Ambil laser. Macam wajar dia ambil laser, scan balik. Okey, yang ini minta ABR buang soket lama eh. Yang backboard lama ni kasi buang masuk barunya. Faham? Okey. Bagus. Rehat, makan dulu. Lepas makan kita tu kerja pukul 4 mesti habis kerja. Pukul 4 habis kerja kemas-kemas 4:30 mesti balik. Alright. Alright, dah siap belum bawah? Dah siap untuk elemen yang baru ada lagi lah. Okay, ni baru buat lah. Baru buat tadi. Ni belum lagi lah? Belum. Okay, ni tak apa, ni baru siap. Baru lagi, baru beberapa minit kan? Okay, tunjukkan mana dah siap. Ni. Ni kita grinder je. Hacking ada orang lain. Ada kontraktor lain hacking. Lepas tu, yang belah sini. Tengok. Buat aku banyak plug. 4, 5, 6, 7, 8 plug. Total semua sini tuntan-tuntan dalam 20 plug eh. Belah area ruang tamu eh. Okay. Lepas tu, kat sana kita dah render. Okay, kat sana
kita tak cakap pada bos. Okey bos, sini. Bagus Farid. Bagus Farid. Alhamdulillah, baru beli jam baru. Tak mahal, murah je. G-Shock eh, G-Shock eh. Ah, alright. Bagus Farid. Dapat siapkan bahagian bawah masa 2 hari. Okey, bagus. Atas bawah kan. Cuma ni baru buat lah. Besok kita akan turun kaki bawah pula. Jom kita naik ke atas. Inilah side project. Tengok. Dah siap. Siapkan. Belum lagi aku tanda. Masuk semua. Dah atas tiga tangga je. Alright, tunjukkan mana yang siap. Tengok pakaian Amy. Macam pergi saji. Apa? Mana yang dah siap? Mana dah siap? Ha, tengok tu. Baik, tunjuk. Buka dia, kontak buka dia. Buka dia. Tengok tu. Lagi lagi tu. Dah. Bagian sini. Dekat Farid, dekat. Ikut tiang eh. Tiang. L. Belakang. Okey, mana kini? Okay, alhamdulillah. Dah saya 2 hari saja kita siap hacking atas bawah kecuali yang baru. Okey, saya nanti sebelum balik sodok bawah roro eh. Ha. Kalau boleh 4:30 dah stop lah. Kan. Okey. Okey, dah video dah dah. Ha, okey. Okey, Cik Zahir nampak tu dah hacking. Big Boss buat kerja kan. Big Boss buat kerja juga. Okey, saya balik dulu. Kerja saya dah habis. Cik Zahir pandai-pandai lah. Saya dah Cik Zahir, okey tak? Okey. Ha? Okey tak okey, inilah kerja kita. Sebagai aset masyarakat. Okey, tuan-tuan perempuan. Banyak progres Cik Zahir dah buat. ABR Masih Kacik dah buat. Dan Mak Bayu dah buat. InsyaAllah esok kita sambung. Kepada anda yang follow video ni, InsyaAllah sila follow sampai habis. InsyaAllah banyak ilmu yang anda boleh dapat. Ni saya punya air. Okey, Cik Zahir nanti tolong. Acik Zahir punya air ni, Acik Zahir punya. Saya punya air. Tim kan, kalau Farid nanti ambil buang kan. Okey, nanti ambil buang. Okey, InsyaAllah sila follow video ni. InsyaAllah banyak yang anda boleh belajar. Saya Muhammad Azizah Aziman, Tim Pengarah Syarikat Mah Bayu Jadi Kutuk Kepulauan. Saya tulis 5 buku yang saya berlaku sebagai saya habis telefon 5 tuk-tuk terut. Sepakat dengan orang-orang yang terbaik.